Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenwangi Sidoarjo, saya berharap kalian bisa menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya, karena puasa ini sangat penting untuk kita, dan Allah akan menilai hasil dari kesungguhan kita berpuasa. Puasa itu bahasa Arabnya siam. Asiam itu arti bahasa Indonesianya adalah menahan. Secara istilah, puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan, mulai terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Dari konsep menahan inilah kemudian puasa menjadi bertingkat-tingkat. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang yang sangat khusus. Para santri, saya berharap kalian bisa memperbaiki dan menyempurnakan puasa kalian. Kali ini para santri, saya ada di sebuah kebun melon dan garbis yang indah dengan buah yang luar biasa. Ini tentu menggembirakan petaninya dan juga bisa menggembirakan orang-orang yang puasa, karena orang yang puasa akan bisa membeli ini di sore hari dan dipakai untuk berbuka puasa. Jadi ini maknanya ganda. Yang pertama, menggembirakan petaninya dengan hasil yang sangat bagus. Yang kedua, membuat gembira masyarakat yang puasa karena mereka bisa berbuka dengan buah yang sangat segar seperti ini. Sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini berkembang dan termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Jangan lupa sebarkan vlog ini ke Twitter, Instagram, Facebook, dan medsos yang lain. Untuk yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Para santri, untuk membuat seperti ini tentu tidak tanam kemudian ditinggal, tapi butuh konsistensi. Ini adalah kebunnya Pak Ponidi Karangpuri, dan orang yang seperti Pak Ponidi itu jarang. Mungkin seluruh kabupaten itu mungkin hanya beberapa, karena orang yang memiliki konsistensi itu sangat jarang, dan beliau sangat konsisten dengan bertani melon, semangka, garbis ini. Sehingga dari konsistensinya inilah kemudian beliau memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga kapan dia menanam, cara menanamnya, pupuknya jenis apa, dan nanti bisa ditunai bulan apa, mereka sudah mampu melakukan perhitungan. Sehingga hasilnya bisa seperti ini. Para santri, ini juga ingin saya sampaikan kepada para santri bahwa tanah di negeri kita itu sangat subur,
makmur, sehingga ibaratnya tongkat dilempar itu akan tumbuh dan berbuah. Sehingga kalau para santri mau melakukan seperti itu di tanah-tanah pekarangan para santri, besar kemungkinan para santri bisa menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa bersyukur mengelola tanah yang dikaruniakan Tuhan, dan juga bisa memberikan penghasilan untuk keluarga tanpa harus menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pegawai negeri atau ASN, atau tanpa harus menjadi pengangguran. Nah, ini adalah sebuah contoh betapa orang yang konsisten ini bisa menghasilkan sesuatu. Para santri, dengan ini saya harapkan menjadi inspirasi bagi kalian bisa memilih bidang pekerjaan yang kalian sukai, tapi yang paling penting kalian harus punya konsistensi. Itu blog kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tunggu komennya dan saya tunggu kabar dari kalian tentang prestasi-prestasi unik yang perlu diketahui oleh orang lain. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, ini saya beruntung ketemu dengan Pak Ponadi Karangpuri, pemilik kebun garbis dan juga melon ini. Dan kata beliau, tahun ini termasuk beruntung, cukup baik. Ini tentu membahagiakan Pak Ponadi, juga membahagiakan orang yang membeli, karena nanti bisa dipakai untuk bulan puasa. Pak Ponadi, seperti ini sudah berapa tahun jenengan tano tanaman buah seperti ini? Sekawan tahun. Sekawan tahun ya. Kebun yang sudah berambut. Ganti-ganti. Ngeten nggih. Hobinya ngeten iki, Pak. Lagi. Ini bos kita bekerja sangat keras untuk menjadi Pak Ponadi semacam ini. Yang pertama harus konsisten. Jadi beliau adalah orang yang menerjuni bidang ini bertahun-tahun, sehingga di Wonoayu itu sudah terkenal beliau. Jarang orang yang seperti beliau. Yang kedua adalah bekerja keras. Bayangkan, beliau pemilik ini tapi masih juga membawa plastik untuk naleni setiap ujung dari pohon melon ini. Satu persatu ditaleni beliau setiap hari, bekerja mulai pagi hari sampai sore hari. Nah, ini yang perlu diteladani. Karena dengan bekerja keras, konsistensi, punya keberanian, karena untuk nyewa seperti ini berapa hektar ini, Pak? 2 hektar sewanya setahun 15 juta. Satu tahun 15 juta. Ini butuh keberanian yang luar biasa. Harus nanti kita doakan Pak Ponadi sehat dan hasilnya selalu baik, sehingga Pak Ponadi dan keluarga berbahagia. Demikian juga orang-orang yang memberi garbis dan melonnya juga berbahagia. Terima kasih Pak Ponadi kalau ngeblok tenggene kebun panjenengan. Semoga-moga barokah. Nggih, nyuwun, monggo, nggih.